warahmatullahi wabarakatuh. Mari adik-adik, sekarang kita saksikan drama singkat tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Oke? Gimana udah istirahat nih? Ya kita jajaran. Ya ikut nanti yuk. Gak istirahat sama mama. Pelajaran dan mama. Atika kan suka di kelas ya, mama. Emang kamu gak sabar ya? Enggak, soalnya habis-habis itu kesiangan. Terus kan biasanya juga sarapannya di sekolah. Kenapa pas gak sakit perut? Jadi gak penting sih. Atika, alasannya suka telat bangun. Terus kan badannya nih. Apa ya? Kamu tuh jangan kayak gitu. Kita juga jangan lupa sarapan pagi biar nanti belajarnya bisa fokus. Ya udah, jadi nanti enggak nih? Jadi. Ayo sarapan. Beli minum aku apa aja deh, aku kenyang. Aku lihat nanti aja lah. Iya ini enak deh, ini juga ini rasanya anggur. Ini ada rasa jeruk juga. Iya itu enak deh rasa anggur. Ayo deh dibeli. Kamu apa? Sedotannya mana? Ini sedotannya. Saya mau yang ini deh mbak. Iya. Kenapa ya mbak itu? Itu harganya 1.000 deh. Kamu beli yang itu? Iya, kayaknya ini enak nih. Iya, enak itu deh. Apalagi aku haus banget nih. Kan kata bu guru itu tuh bisa bikin batuk. Kamu kok beli itu sih? Yang penting aku hausnya hilang gitu aja. Mbak, saya yang ini ya? Iya, harganya 1.000 dek. Mbak, saya kembaliannya mana mbak? Iya. Mbak, ini ya? Iya. Tadi uangnya udah ya mbak? Mbak, uangnya nanti ya mbak ya? Iya. Makasih. Mbak, ini udah pulang sekolah. Kasih ya dek. Makasih mbak. Tangan dulu sih, Rat. Gak kotor kok tanganku, bersih tuh. Tapi kan tadi kamu udah pegang kapur di kelas. Tangan kamu tuh kotor, cuma gak kelihatan tau. Enggak, aku gak kelihatan, gak ada debunya, gak ada kemana. Di tangannya kotor, tadi kan kamu belum cuci tangan. Baru sehat kan. Nanti sakit perut loh, kamu gak cuci tangan. Enggak, gak sakit perut. Gak udah, terserah. Udah bilangin ya, ya. Nyari. Kamu kan jorok tadi udah makan gak cuci tangan, sikat gigi gak pernah, biarin biar dia giginya sakit. Emang enak. Kok kamu mulai gitu sih Pak? Biarin aja biar dia tahu rasa. Makanya setiap hari itu sikat gigi, jadi giginya gak sakit. Ntar aku laporin dulu. Ya udah sana laporin aja. Giginya itu sakit, tadi juga makan belum cuci tangan ya. Giginya juga banyak yang bolong, kuning-kuning tuh Bu. Iya, Afif, gak boleh kayak gitu. Ya kan emang kuning Bu itu. Nah itu nanti banyak yang bikin harinya Ratna, kan gak boleh. Ayo Afif, minta maaf sama Ratna. Iya,
minta maaf ya. Nah gitu, nanti Afif jangan ngulangi lagi ya, jangan ngulangi lagi ya. Iya Bu. Nah, ini Ibu saya tinggal terlebih dahulu ya Bu ya. Ya anak-anak jangan ribut ya, nanti ditemani sama Bu Mita, oke? Okay? Iya Bu. Ya. Iya Bu. Oh iya Rana, tadi kata ibu guru Rana sakit ya perutnya sama giginya. Itu kok bisa? Gimana itu ceritanya? Bisa dijelaskan? Gak sikat gigi Ratna, ya ampun. Adik-adik semua sikat gigi gak hari ini? Sikat gigi. Aku sikat. Ayo yang jujur. Sikat. Nah, udah pada tahu belum cara mencikat gigi yang baik dan benar? Belum. Belum, yuk kita belajar sama-sama. Yuk adik-adik kita belajar cara mencikat gigi yang baik dan benar. Pertama-tama, siapkan dulu gelas. Sikat gigi khusus anak-anak dan pasta gigi berfluoride. Langkah pertama, tekan tube pasta gigi sebesar biji kacang. Atau, supaya lebih mudah, tekan tubenya di ujung bulu sikat gigi ya teman-teman. Kedua, tuangkan air ke dalam gelas dan berkumur-kumur supaya sisa makanannya bisa hilang. Berkumur-kumurnya, jangan sampai tertelan ya teman-teman. Ketiga, kita mulai sikat permukaan gigi belakang bagian atas dan bawah. Gigi belakang biasanya kita pakai untuk mengunyah loh. Arah menyikatnya maju mundur ya. Keempat, kita sikat permukaan gigi dalam. Cara menyikatnya, sikatnya sedikit dimiringkan. Letakkan sikat gigi di permukaan gusi teman-teman. Kemudian, buat gerakan seperti mencungkil ke atas. Jangan sampai ada gigi yang terlewat ya. Kelima, sikat permukaan gigi luar. Rapatkan dulu giginya dan buatlah gerakan memutar. Semua permukaan gigi disikat. Jangan sampai ada gigi yang terlewat ya. Keenam, sikat permukaan lidah dengan satu arah. Sikatnya perlahan ya, dari atas ke ujung lidah. Ketujuh, sesudah semua gigi disikat, berkumur dengan air bersih. Cukup satu kali saja ya, airnya jangan sampai tertelan. Kedelapan, bersihkan sisa-sisa busa yang masih menempel di bibir. Kesembilan, rasakan dengan lidah, apakah gigi sudah licin dan apa sudah segar. Sudah selesai deh, kita cuci dan letakkan pasta gigi dengan rapi. Nah, sudah. Nah, adik-adik sudah tahu kan cara mensikat gigi yang baik dan benar? Sikat gigi itu mudah kan? Ayo Ratna tadi sudah tahu belum cara sikat gigi yang baik dan benar? Sudah tahu. Nah, yang lain sudah tahu bagaimana cara mensikat gigi yang baik dan benar? Sudah Bu. Tadi kan ibu guru bilang Ratna juga sakit perut. Itu kenapa Ratna? Iya Bu, tadi Ratna pas mau makan mulut kamu buruk. Gitu. Ayo Ratna, kalau mau makan itu harus apa dulu? Cuci tangan. Tuh teman-temannya pintar. Jadi harus cuci tangan dulu supaya kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah, di sini siapa yang tahu cara mencuci tangan? Nggak tahu. Nggak tahu semua? Apa lupa? Nggak tahu dan lupa. Aduh, baiklah nanti ibu ajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah adik-adik, sekarang kita belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mari kita cuci tangan. 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air. Beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri. Gosok punggung tangan kanan.
juga telapak dan selajari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas dengan air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Nah, adik-adik sudah tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudah. Bagus, nanti dipraktekkan ya di rumah. Iya. Adik-adik, sekian drama hari ini. Jangan lupa ya, awali harimu dengan sarapan pagi. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan setelah dan sebelum makan. Dan jangan lupa juga untuk menggosok gigi 2 kali sehari, oke? Okay?